Sumpah Pemuda ini merupakan hari yang sangat sakral bagi kita, di mana hari yang benar-benar memperingati kemerdekaan pemuda dengan tema Bersatu Bangun Bangsa, dengan harapan bahwa KNPI ke depan dapat menjadi pemersatu seluruh organisasi kepemudaan di Kabupaten Bogor. Dan kita bersama-sama membangun Kabupaten Bogor dalam bingkai Pancakarsa. Mungkin di dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ini menjadi catatan buat kita bahwa pemuda Kabupaten Bogor harus ikut berperan aktif dan berkontribusi mengawal pembangunan di Kabupaten Bogor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, maulul muafikin aku wabitorik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang mengikuti kegiatan lomba-lomba yang diadakan oleh Dispora itu terkait dengan memberikan motivasi pada para pemuda yang ada di kita, khususnya mereka yang mendapatkan beasiswa Pancakarsa ya, ada Awardi Mengabdi, kemudian pemuda pelopor gitu ya. Nah ini cover lagu tadi ini kita lombakan, jadi kita lebih mengarah kepada kreativitas para pemuda, bagaimana pemuda di kita kreativitasnya tumbuh, inovasinya tumbuh. Total hadiah berapa? Total hadiah keseluruhan berapa? Kalau keseluruhan dari 3 lomba itu sekitar 30 orang. Nanti rinciannya ya. Ini tahun ini, baru tahun ini atau sebelumnya ada? Ya karena 2 tahun kemarin kan COVID, udah ada semua pemuda. Tahun ini kita lakukan. Tahun depan ada lagi? Insya Allah. Itu kolaborasi dengan KNPI atau? Kita semua kolaborasi dengan organisasi kepemudaan, oleh KNPI. Bu, harapannya dengan 3 lomba yang digelar tadi apa tuh? Ya harapannya kalau untuk Awardi Mengabdi itu kan peserta beasiswa itu sudah diberi sesuatu oleh Bogor ya. Nah mereka diminta mengabdi di lingkungan masing-masing agar mereka punya keterpanggilan untuk berbuat sesuatu pada lingkungannya. Sebenarnya hadiah ini hanya memicu agar mereka merasa dihargai. Nah pemuda pelopor kita juga tahun kemarin karena tidak mengadakan ke provinsi, kita jadi nggak ada wakil. Makanya tahun ini kita adain agar tahun depan kita ada wakil, karena sebenarnya wakil-wakil kita tuh bagus. Tahun ini kita ada yang menerima penghargaan di IKN Pak Sipiko di Kemenpora. Jadi kalau dibina sebenarnya bagus-bagus. Itu juara dua. Itu wira usaha pemula. Sekarang lagi menerima penghargaan presiden. Ada. Ini tantangan ke depan.
harapan untuk pemuda kita nih di Kabupaten Bogor gimana 2023 katanya ada resesi gitu, mungkin Kabupaten Bogor Dispora punya program gitu Bang. Ya, salah satunya ini untuk bagaimana ke depan pemuda kita terutama di tahun 2023 dan 2023 ini sudah banyak lah ya, artinya dengan menghadapi mudah-mudahan kita tidak